Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel Merisa Fashion. Nah, di video kita sebelumnya kita sudah membahas tentang celana yang sesuai untuk berbagai macam body types. Teman-teman yang belajar fashion kalian pasti tahu, di awal perkembangan fashion itu adalah rok, bukan celana. Celana itu baru digunakan di sekitar tahun 1920-an ke atas. So, rok ini adalah fashion item yang sangat tua, yang pertama kali dipakai dan juga dia ini tidak lekang oleh waktu. Sampai saat ini pun kita masih tetap menggunakan rok. Nah, hari ini kita akan melihat apa saja sih model-model rok yang cocok untuk berbagai macam body types. Yang pertama, bentuk tubuh hourglass. Ya, bentuk tubuh yang ideal. Apa sih tapi yang paling bagus untuk bentuk tubuh hourglass? Kita bisa menggunakan rok A-line. Nah, rok A-line ini memang rok yang cukup netral ya. Dia cukup netral, bisa digunakan berbagai macam body types. Kemudian kita juga bisa menggunakan rok-rok klasik ya, rok yang potongannya itu lurus gitu ya. Nah, itu juga bagus untuk bentuk tubuh hourglass. Yang kedua, bentuk tubuh pir. Pir ini memiliki volume di area pinggul agak sedikit berisi. Ya, kita tentu harus memilih rok-rok itu yang tidak membuat area pinggul kita ini semakin berisi ya. Bisa dengan rok A ataupun rok flare, jadi membesar ke area bawah gitu. Hindarilah penggunaan rok-rok itu yang ketat sekali. Jadi misalnya seperti rok pensil, culot, dan juga rok dengan aksen horizontal. Yang ketiga adalah bentuk tubuh rectangle. Nah, para pemilik bentuk tubuh rectangle ini biasanya juga kesulitan nih untuk mencari rok nih. Karena kalau memakai rok yang pas badan kok jadinya terlihat kurus banget gitu ya. Jadi apa yang harus kita pakai ya? Untuk pemilik tubuh rectangle, kita harus memilih rok-rok itu justru yang memberikan volume di area pinggul kita. Karena memang kita ini kan cenderungnya tuh kurus gitu ya. Jadi shape-nya tuh kurang kelihatan. Nah, itu bisa kita tambahkan volume, misalnya rok A, rok circle, rok bubble gitu ya, rok lembung gitu. Itu bisa. Yang keempat adalah bentuk tubuh inverted triangle. Nah, inverted triangle yang memiliki area bagian atas lebih lebar daripada bagian bawah, tentu di bawah ini kita ingin menambahkan volume dan tidak mengekspos bagian atas. Nah, kita bisa memilih rok-rok itu yang melebar ke area bawah, misalnya seperti tulip skirt, fishtail atau mermaid tail gitu. Kemudian bisa juga rok-rok gypsy. Nah, ini bisa kalian pilih sebagai alternatif penggunaan rok kita karena kita pengen menambahkan volume di area bawah dan tidak mengekspos area atas. Hindarilah pemilihan rok yang pas badan seperti pencil skirt dan sejenisnya ya. Rok-rok ketat itu kurang cocok buat kita karena bisa membuat area atas kita itu terlihat lebih lebar daripada area bawah. Yang kelima adalah bentuk tubuh apple. Apple ini memang sedikit-sedikit tricky ya teman-teman, karena bentuk tubuhnya itu berisi di area pinggang. Jadi kita nggak kepengen nih area pinggang terlalu terekspos. Nah, rok apa yang cocok ya? Kita bisa menggunakan rok bentuk A. Nah, A ini sangat bagus karena bisa memberikan volume lebih lebar di area bawah. Dan untuk para pemilik bentuk tubuh apple, kita bisa memilih bahannya itu jangan bahan-bahan yang kaku teman-teman. Kita bisa gunakan bahan-bahan yang lembut, yang lemas seperti contohnya chiffon ataupun silk. Itu bisa membuat looks kita terlihat lebih ideal. Setelah kita mengetahui rok-rok yang memang paling cocok untuk bentuk tubuh ini, apakah teman-teman merasa memang benar seperti itu? Ah, mungkin teman-teman selama ini merasa kesulitan memilih rok, mungkin karena teman-teman tidak tahu rok apa yang memang paling pas untuk bentuk tubuh kalian. Nah, sekarang bisa kita praktekkan nih. Mulailah menggunakan rok-rok yang memang cocok untuk bentuk tubuh kalian. Dan boleh dieksplorasi kok teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi para cewek-cewek yang ingin terlihat ideal, apalagi di mata dari lawan jenis nih ya. Nah, tentunya kita harus mulai memperhatikan penampilan kita sehari-hari. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Merisa Fashion, karena di sini kita akan selalu memberikan update informasi terbaru seputar fashion yang bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang fashion secara sederhana dan juga lebih spesifik tentang kehidupan kita sehari-hari. See you on next video guys. Bye-bye.